Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hazika melaporkan berita semasa TV18. Seperti yang anda tahu, baru-baru ini tentera Yahudi telah menyerang Palestin. Selanjutnya, saya serahkan kepada wartawan Rabiatul Adawiyah dan Anis Dabilah yang sekarang berada di Palestin. Laungan takbir dan jeritan keseronokan bergema di Gaza menandakan kemenangan yang dijanjikan dan ditunggu-tunggu telah tiba. Demikian perkongsian suasana di Gaza ketika ini oleh Ketua Pegawai Eksekutif Cinta Gaza Malaysia, Nadil An-Nuri Kamaruzaman, yang juga wakil tunggal negara di Palestin selepas genjatan senjata antara Palestin dan Israel. Selepas genjatan senjata diumumkan, pemimpin kanan Hamas menggambarkan ia satu kemenangan buat rakyat Palestin dan disambut meriah di Bandar Gaza. Menurut siaran langsung itu, kelihatan rakyat Palestin buat pertama kali berkereta memenuhi jalanan sambil membunyikan horn dan orang ramai menjalani kehidupan biasa. Malah beberapa das tembakan turut kedengaran bagi meraihkan genjatan senjata itu. Sekian laporan daripada saya, Tuan Biatul Adawiyah. Tapi, ianya tidak lama. Yahudi sekali lagi menipu dan memungkiri janji mereka. Tidak sampai 24 jam genjatan senjata diadakan, mereka menyerang Palestinians ketika mereka berada di Masjid Al-Aqsa untuk solat berjemaah. Ramai yang cedera akibat daripada serangan tersebut. Kawasan masjid diserbu tentera penjajah untuk menyelamatkan mufti yang berada di bawah lantikan kerajaan Fatah kerana hampir dipukul jemaah yang solat Jumaat di sana. Mufti tersebut membangkitkan kemarahan apabila kemenangan Gaza disebut sebagai usaha kerajaannya sahaja dan langsung tidak disebutkan tentang mujahidin dan syuhada Gaza yang menjadi bayaran kemenangan ini. Sekian daripada saya, Anis Nabilah melaporkan.